Alah tengok sat, weh, buka lah pintu. Hello, hi everyone. Welcome back to my channel. So, jangan jemu-jemu eh tengok muka saya ni. Walaupun kadang-kadang macam tak sempat bersiap. Okay. Hari ni tiba-tiba dapat message last minute untuk attend class breakout 9. Actually, walaupun dah 2 tahun lebih. Asalnya macam 2 tahun lebih buat perniagaan, tapi buat account ni masih kurang sikit, lemah sikit. Jadi saya cakap pegawai tu boleh attend, tapi mungkin saya akan main lambat sikit sebab ada benda lain nak kena settle dulu. So jom follow me to class breakout 9 selama 3 hari 2 malam. Okay, so let's go. So sebelum kita pergi, mari kita makan dulu sebab saat ini kat hotel mungkin petang mereka sediakan makanan. So inilah kita makan ini, kari ketam, gulai ketam, apa ni, bendi goreng telur dan juga ikan goreng. Kalau saya mati di So, tadi baru start sesi pertama. Tapi ni dah kita dapat bilik, kita main lah tengok sat. Weh, buka lah pintu. So, kita berroommate dengan hello, it's me again. Mana-mana pun ada dia. Tahun ni tak lupa dia menyembunyikan diri. Jom, mari kita tengok apa ada di dalam. Ya Allah. Hai ni aku macam ustazah-ustazah harap saya pun. Okey lah, bilik dia besar sikit daripada minggu lepas. Kau ada tak ni lagi? Cantik macam besar. Boleh lah ni. Luar lah sikit daripada minggu lepas punya hotel kan. Dia macam ha ni nak main tidur, nak bawa dua orang lagi pun boleh ni. Alah, dia tak ada ni. Dia tak ada bathtub mah. Okay, bilik dia agak luas kan? Memang best. Sempatlah kita siapkan beberapa kerja sebelum balik esok lusa. So kat sini, yang bestnya ada ni. Herbal tea. Ni kan apa? Tak ada Lena mana-mana, minum yang ni. Dan yang ni untuk ni kalau macam perut kembung ke sesuai kot, ambil yang ni. Okay, jarang-jarang hotel nak bagi teh macam ni, tahu tak? So ini adalah kita punya dinner tawa kita malam ni. Tak nampak. Ataupun ada orang next menu. Marahlah. Okay, kita bawa lepas habis dinner. Awal gila dinner kita hari ni ya, sebab selalunya kita akan dinner lambat lah pukul 8. Tapi hari ni hotel ni dia sediakan dinner yang awal. So tak boleh buat apa, kita kena makan cepat dan get ready untuk sekejap lagi malam. Sebenarnya payah juga belajar pasal apps yang baru ni kan. Tapi sebab kita nak tahu jaga stok dan juga account, kita kenalah belajar. Di samping ni lah pemandangan area bukit. Bukit tengah ke bukit minyak atas sini ya? Kecil-kecil Pinang ni, banyak lagi tanah kat sini rupanya. Nampak tak tu bukit-bukit kau? Okay, jom kita nak mandi-mandi, solat apa semua dulu. Sekejap lagi kita sambung. Sebenarnya kan, tengah kenyang ni. Macam mana lah nak masuk kelas sekejap lagi. Okay. Actually, benda ni memang kita kena ambil tahu. Even you bukan background accounting pun, as entrepreneur memang kita kena belajar untuk kita boleh gunakan
apa nama, nanti next time kalau kita nak tukar business lain pun, at least kita tahu dia punya flow apa semua, apa nak guna, sistem apa nak pakai. Okay, so jom. This is so funny. Bino, because of what? Banyak-banyak hotel yang kita pernah pergi, tak tahu kenapa yang ni, dia punya ni terlalu tinggi. Dia nak jinjak tau nak segantung baju. So, dia tak praktikal untuk orang yang pendek-pendek. Okay. So, kita dah siap-siap mandi apa semua. Dan akan bersambung kelas malam ni. Lepas tengah pukul 11 malam. Aduh, lamanya. Biasa pukul 10 setengah akan habis lah. Tapi yang kali ni punya sebab anjuran agensi lain. So, sampai 11 malam. So, jom. Tapi sambil-sambil tu nak kena buat kerja lain dulu lah, Sat. Malah buat tengok laptop dah. Okay, jom. Ni je lah cara-cara dia nak guna apps. Labu lah. Pagi-pagi ni kan, malas gila lah nak mandi. Awal sangat ni hari ni. So, good morning everyone. Good morning. Aku dah tak betul nak pagi dengan bangun awal. Tak berbaju kurung hari ni. Kadang-kadang sekampung so. So, jom kita pergi breakfast dulu. Sebab lapar gila malam tadi tengah malam tak makan apa. So, jom. Turun bawah. Tapi tengok view dia pagi ni. So, this is my humble breakfast for today. Tugasan yang paling penting. Banyak pula produk dia. Jenuh nak isi kan kawan? Pula satu-satu tu. Pun tadi bina mat. Ni yang best ya. Ramai sini ada noodles. Favorite. Ni kita ke KIV dulu. Ini apa ya? Tengok makcik ni. Eh, mana ada ni first meal ke? Ada sasi ni. Tak ada yang punya. Ni tak habis. Tak nak nak makan lah. Terkembung. Manakah hari Jumaat? Kita boleh lepas tidur sat. Sambung ke laptop pula. Jadi kita pakai baju kurung Jumaat kan? Boleh macam tu. Oh, dah nampak macam gadis-gadis kampung sikit. Cik, tapi tudung ni macam tak kena lah. Bunga-bunga dia besar sangat. Dah, hari dia. Cikgu Rokiah.
So, dia punya apps dia kita tengah dok record sekarang ni. Nampak tak? Korek dah orang kita. Korek ya? Kepala dah hang dengan tampang ni. Dia ajak buat apps. Dapat berapa total dia? 83. Ha, betul. Aku pandai. Cakap dapat aku tunggu cabang aku dalam kan malak. Silap pipu dalam spaghetti. Silap. Dia pun spaghetti sup tomato. Ah, asyik baik. Saya kena nurut balik tau. Kena buat susu kak. So malam-malam ni kita mai melepak pergi kolam. Nak merelakkan diri eh? Tak ada, tak masuk pun. So malam ni kita nak relax-relax tu tepi balkoni. Santai-santai. Aduh. Aku nak pergi naik atas kan? Nak ambil gunting. Nak ambil gunting rambut. Kenapa nak gunting kat mana? Dekat 8. Bilik dia. Ah, tak apa, pergi naik tu. Weh, bag aku kat situ kan? Okay. Pemandangan sekitar malam di Juru area. Sini sangat tak friendly untuk female ya, sebab dia kebanyakan kat sini kelab-kelab malam. Restoran yang halal pun tak banyak. Okay. So di malam hari kita bersantai-santai saja. Belakang ni ada gym. Oh, tak nampak. Sebabkan so malam ni kita nak bersantai-santai saja dekat area balkon ni, sebab ada sehari suntuk kita duduk dalam kelas, so kita nak relaxkan diri. For breakfast, I just dim sum, sesame, apa ni? Apa nama kuih ni, tak ingat lah. Omelette and bubur. Pagi-pagi dia makan-makan benda lembut je. So, kita dah habis kursus hari ni. Kemar-kemar bilik, kita nak check out. Settle hari ni. Sebab kita nak kena pergi Penang pula. Ada session untuk bagi speech. So, jom. Nak kenalikan Ferry pula sekejap lagi. Bye-bye bilik selera. So, just now after finish bagi talk dekat Digital Penang, so kita datang dekat Cafe The Founders dekat jalan Hutton lah. Hutton. Okay, tak ni lah. So now this is my date for today. Suci.